siang ala-ala ala Jawa iki Jawa-Jawa. Kita mau makan lalapan. Kita punya ikan sambal mentah. Ini sambal mentah pakai apa sih? Terasi. Iya, sama lemon, enak. Habis itu nih ada lalapannya juga. Ada tempe goreng. Nasinya jangan lupa, guys. Berdoa kita udah cuci tangan ya. Berdoa dulu sebelum makan. Amin. Minum dulu. Biar enggak seret. Ini sambal enak banget. Ya, kita cobain. Enak karena aku yang bikin. Enaknya. Sambalnya mantap banget tuh. Enak ikannya. Kenapa yang bumbu ini ikannya? Iya, enak. Sisi. Kalau di Lampung, Mbak, ini Mbak, tuh ikannya kebanyakan dibakar. Itu memang benar pakai sambal mentah gini. Namanya seruit. Enggak tahu di Jawa namanya apa. Pakai sambal mentah. Enak banget. Kocok. Pakai daun. Aku suka daun ini. Kamu suka enggak? Belum pernah, Mbak. Enak. Ini sambalnya mentah jadi segar banget. Dikasih perasan lemon. Ini mah enak kan? Enak. Pedes. Enggak. Enggak pedes. Ini sambalnya lemonnya kerasa banget ya. Ini jadi segar. Aku suka pedas, cuma gak terlalu. Dia nih penyuka pedas banget. Ini belum pedas. Tempenya udah gak keriuk lagi. Mau bikin keripik tempe gagal. Tempenya ngirisnya kurang tipis. Dahan-dahan. Nah, enak. Ini sih masih ada. Taruh tengah. Setiap hari makan kayak gini. Habisin nasi. Habisin nasi. Gak apa-apa, nasinya gratis ini. Nah, kalau di Lampung, ikannya udah diambil, terus dibejek-bejek ke sini, ke sambal. Ikannya, ya kalau di Lampung namanya seruit. Dan kebanyakan lebih enak sih, lebih enaknya tuh dibakar. Kasih sayur. Ala-ala Korea gitu. Sayur. Chan! Kita gak makan aja temen. Apalagi kalau pas makan. Lanjutannya. Laper.
Kayaknya nasinya kurang ini. Nasinya kurang. Apa bang? Dia kan masak nasi banyak. Ini kurang apa ya? Enak seger. Aku jangan suka sayur mentah. Kita itu perlu makan sayur mentah. Sayur yang masih mentah-mentah gitu. Enggak pedes ya. Enggak pedes buatmu. Buatku pedes. Cukup lah. Tapi kalau lama-lama juga. Karena ada lele pelaparannya jadi kamu nggak pedes. Gak balik dulu. Betul. Balas sayur guys. Yuk. Wah. Dan. Kita makan kayak gini udah enggak perlu apa-apa lagi. Udah enggak perlu yang lain lagi. Enggak perlu yang lain lagi, soalnya udah banyak. Yang mau coba masak sendiri. Kerupuknya lupa. Lama sebelah kerupuk. Pakai tempe aja. Tempe homemade. Ini semua hasil karya sendiri. Karena makannya enak, jadi kita diam aja, makin menikmati. Kayu dus. Di sayur juga enak. Mau nambah? Kayaknya hasilnya kurang. Cakep banget. Gue makan. Kita jarang sarapan. Jadi di double. Makan siangnya banyak. Nambah enggak? Nambah enggak balik kerupuk. Bang mau nambah. Aku lagi ngurangin makan. Aku mau diet. Aku juga udah. Diet dari tahun berapa enggak berani-berani. 2016. Dari 2016 mau diet gagal terus sampai sekarang. Berat badannya malah nambah terus. Aku suka krimnya. Aku suka kamu. Tapi aku enggak. Coba aku bohong. Iya. Iya. Wah. Sambalnya habis. Mantap. Ya, abis, nasinya abis. Aku suka pinggirnya. Aku suka pinggirnya. Aku suka hatinya.
Enggak habis. Ambil aja. No, cukup. Udah. Aku udah habis. Enggak habis juga. Sampai enggak. Udah. Enggak. Aku hebat. Habisin sambelnya. Karena kalau buat nanti udah gak enak. Ini udah basi. Walaupun ini semuanya mentah. Selain basi. Jadi kalau buat nanti jadi gak enak. Tapi terasinya dibakar ya guys. Gak dikasih juga gak apa-apa. Ada yang gak suka terasi ya? Bapakku juga gak suka. Bau. Ya bapakku gak suka karena baunya. Katanya bikinnya diinjekin sebenernya. Bener gak? Gak tau. Kalau belum tahu bikinnya mah enak aja. Iya. Tempe. Ini tuh yang separo. Ini kamu gak sih? Berarti masih ada. Aman dilek. Ini udah semua. Sama deh. Iya. Ini si warga guys. Miki kencot banget sih ini warga. Aku pertama tahu bahasa ngapa kencot itu lapar dan ketawa. Kencot. Nikmat. Tinggi rambut. Aku wong Lampung, tapi sukuku Jawa. Untuk Jawa kabeh sih. Mamaku wong Kebumen. Bapakku wong Serang Banten. Kowe nebeng ya nang kana. Iya. Betul. Tapi oke okay loh wong Jawa ning Lampung kuwi. Yo enggak. Kene ngomongnya Jawa ya nang Lampung ya. Gue bahasa lain. Kalau bahasa maksudnya orang Lampung asli ya pakai bahasa Lampung, cuma kalau ngadepin orang Jawa kadang ya bahasanya nasional Indonesia itu. Makanya kayak yang transmigrasi ya. Emang apa? Rakyat banget. Mana jadi ngomongin ngapa guys? Kepelit ya. Iya, rong tahun yang kini iya malah isa sampean. Nang Taiwan 6 tahun, orang bisa ngomong bahasa Mandarin. Fasihnya bahasa ngapa? Pada kayak batinku juga balik nang Indo. Priwet sih malah lancarnya bahasa ngapa cari gue pedes tapi nagihin. Sambelnya habis guys. Mama gak sembarangan. Ini gak hilang dulu. Tara. Enak. Buang airnya mana? Habis. Udah dulu dari kita. Besok makan lagi, guys. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat makan. Katanya udah. Alhamdulillah, benar.